Dari tujuh Super Galiang terkena damage cukup berarti di sini karena peperangan bakal pecah, bakal chaos banget di zona terakhir ini, di mana Too Easy for BGL bakal bergerak mendekat ke arah Reinhold, di mana di sini bakal langsung BGL mensecure kembali, tapi ternyata Black Hawk Nana berhasil mendapatkan kill di sana dan BGL sudah mulai masuk ke dalam rumah hijau, di mana Reinhold dan Black Hawk bakal bertabrakan di sana. Kita lihat ini, langsung baik sekali, lagi-lagi Too Easy for BGL baik sekali dan mendapatkan kill kembali, dua orang ditabrak gitu aja, dua lawan satu. NSQ suka-suka udah terkena di sana. Halo, ya mungkin saya tertarik di Bigetron, ada daya tarik sendiri terhadap tim Bigetron. Karena Bigetron sudah terbukti kuat di game 4GM, ini jadi tantangan tersendiri bagi kami untuk berprestasi di game Free Fire. Karena dari Bigetron itu ya semuanya itu sangat bagus dan saya tertarik untuk masuk Bigetron. Karena ikut tim sesuai kapten mau. Dari pandangan gue, tim Bigetron itu sangat kuat ya. Ya apalagi timnya sangat sukses-sukses untuk depannya. Ya pandangan terhadap Bigetron menurut saya pertama ya kelihatannya asik-asik kan. Yang kedua mungkin udah sangat luar biasa lah. Dari sebelum saya bermain Free Fire memang saya sudah tahu tentang Bigetron itu seperti apa. Makanya saya join di divisi Free Fire mungkin ada daya tarik tersendiri. Tim BTR itu termasuk tim yang sudah di atas lah. Kita buktikan kalau kita bisa juara juga. Ya menurut saya yang bikin solid itu yang pertama ya, kita harus mendengar apa kata komando kita kan. Walaupun kita sehebat apapun, kita harus mendengar komando kita. Karena komando yang punya kunci dalam sebuah peperangan, dimana kita harus ngapain. Satunya kunci komando, dan kedua kerjasama tim, dan ketiga backup atau cover. Di sebuah tim, kekompakan itu dimulai dari kita harus percaya saling satu sama lain. Karena kapten dari kami itu tegas. Karena ya satu ya, kita kan di sini kan tim kan untuk menentukan komunikasi, kerjasama tim. Yang penting cover jauh, cover dekat. Yang penting rapet gitu. Mungkin dari diri saya sendiri ingin membawa nama Bigetron di turnamen IMS menjadi yang pertama kan, apalagi setelah turnamen IMS tim kami bakal mewakili Indonesia, khususnya Bigetron yang di Indonesia. Harapan kami ke depannya di Bigetron, bahkan di turnamen Indonesia Master pun kami ingin sekali juara. Ya harapan gue di turnamen IMS ini Bigetron jadi juara satu ya. Apalagi di turnamen-turnamen kecil, ya turnamen internasional, ya juara satu dah pokoknya. Agar e-sport Bigetron lebih maju lagi dan mencapai juara satu di turnamen Indonesian Masters Trophy. Jangan lupa ya, selalu dukung tim kami di turnamen-turnamen berikutnya. Dukung kami di turnamen-turnamen Free Fire mendatang. Dukung kami di turnamen-turnamen Free Fire Indonesia. Dukung kami di turnamen-turnamen Free Fire yang akan datang. We're gonna win!